assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum mam. Gimana aktivitasnya pagi hari ini? Nah, saya awali dengan masak ya mam, karena pagi ini saya tuh udah kelaparan banget. Jadi di sini saya lanjutin masak aja. Karena kemarin itu nggak saya puas saya masak, jadi hari ini saya puas lagi pas saya lagi masak ya mam. Jadi kali ini tuh saya cuman masak yang simpel-simpel aja, yang sederhana aja ya mam ya. Masak sayur bening dan juga sambal ayam sama tempe aja. Nah di sini itu videonya saya ambil pada hari Kamis ya mam ya. Jadi di sini tuh saya masak sesuai kebutuhan aja dan juga sesuai isi kulkas aja ya mam ya. Sesuai saya bilang kemarin saya itu belanja mingguan, yang belanjanya itu aja. Jadi ya udah saya masaknya yang sesuai isi kulkas aja ya mam. Setelah itu lanjut saya panasin minyaknya dan saya masukkan tuh untuk bumbu-bumbu tumisnya, dan juga saya masukin dan goreng tempenya gitu ya mam. Dan juga saya lanjutin masukin sayur-sayur campur sarinya. Di sini saya campur-campur ya mam ya. Ada buncis, toge, ada jagung manis, dan juga wortel gitu mam. Udah itu aja. Dan kalau untuk sayur tumisnya ya simpel-simpel aja, bawang merah, bawang putih aja ya mam ya. Dan saya tambahin juga pakai tomat dan juga daun sop dan bawang pray gitu, daun bawang gitu ya mam. Udah itu aja ya mam ya. Dan di sini saya juga mau menyapa semuanya. Halo, assalamualaikum mam. Gimana kabarnya hari ini? Dan apakah kegiatannya hari ini udah kelar? Apakah pas lagi masak, masak apakah hari ini mam? Komen di bawah ya mam. Nah, gimana hari ini? Dan gimana cuaca hari ini? Di sini tempat saya itu alhamdulillah cerah ya mam ya. Jadi lebih enak gitu. Dan sekarang musimnya hujan dan kadang gak menentu gitu ya mam ya. Semoga kita tetap diberikan kesehatan dan kita tetap diberikan kekuatan dan tetap diberikan kesehatan gitu ya mam ya. Nah sekarang saya angkat tempenya ya mam ya. Oh ya, di sini saya juga mau berterima kasih buat yang baru gabung ke channel saya. Terima kasih banget dan juga salam kenal, dan juga terima kasih udah ngeklik video saya. Dan juga saya mau berterima kasih buat mam semua yang udah nge-share video saya dan juga sudah membagikan video saya ke komunitas mam semua. Terima kasih banget, dan semoga channel kita bisa sukses bersama-sama, dan semoga kebaikan mams dibayar dengan kebaikan pula suatu saat nanti, amin ya rabbal alamin. Nah tadi itu saya masak goreng ayamnya mam. Setelah saya goreng ayamnya itu, lanjut di sini saya cuci piringnya karena takut piringnya nanti kebanyakan. Jadi selagi ada waktu senggang gini, jadi saya sempetin gitu nyuci piring agar nanti nggak numpuk banyak dan nggak kecapean juga gitu mam ya. Jadi di sini saya angsur nyuci piring gitu. Di sini itu saya juga masaknya nggak terlalu ribet-ribet banget ya mam ya, karena tuh saya tuh lagi nggak enak badan aja gitu ya mam ya, maklum lah namanya juga cuaca kayak gini nggak mendukung gitu ya mam ya. Jadi ya badan itu suka kadang nggak enak gitu. Nah sekarang saya saya bolak-balik dulu ayamnya ya mam. Tadinya itu ayamnya rencananya mau diungkap, tapi saya lupa ya mam ya mau ungkapnya. Saya udah masuk ke sini duluan, tapi ya udahlah mau kayak gimana. Biasanya itu ayamnya itu saya ungkap dulu ya mam ya, biar lebih enak dan lebih lembut gitu. Tapi karena udah saya masukin ke sini ya, mau diapain lagi ya mam ya. Jadi ya udahlah, cukup segini aja gitu ya mam. Nah ini sayurnya udah mateng ya mam. Ini tuh bumbu-bumbu dan semuanya udah saya masukin. Setelah itu saya angkat dan saya masukkan ke dalam mangkuk saji seperti ini mam. Sayurnya udah cukup segini aja sih ya mam ya. Menunya simpel-simpel aja, dan kebetulan anak-anak juga suka banget makan sayur, dan juga saya itu mewajibkan Pak Su dan juga anak-anak itu makan sayur ya mam, karena sayur itu kan banyak banget nutrisinya gitu mam, dan juga bagus buat kesehatan kita. Jadi saya usahakan kita tuh selalu makan sayur mam. Anak-anak juga saya terapkan banget untuk makan sayur, Pak Su juga gitu ya mam ya, karena itu tuh bagus banget buat kesehatan kita gitu ya mam ya. Dan setelah itu saya di sini
angkat ayamnya karena ayamnya tadi udah matang. Lanjut di sini saya angkat ya, Mam ya. Di sini saya goreng nggak terlalu kering ya, Mam ya. Karena takutnya nanti anak-anak gak bisa makannya kalau terlalu kering gitu, dan rasanya juga kurang enak gitu ya, Mam. Wah, pas di sini itu saya tuh kaget banget sumpah, karena tuh saya tuh kayak ngerasa kayak ketakutan banget gitu, tapi nggak tahu kenapa di sini tuh saya enjoy aja, santai aja gitu ya. Pak Su malah bilang, aduh hati-hati dong masaknya, kata Pak Su gitu ya, Mam ya. Kan Pak Su tuh udah ketakutan banget gitu, takut kebakar gitu ya, Mam ya. Saya juga udah ketakutan sih, Mam, tapi nggak saya bawa panik, tapi saya bawa santai aja karena kan udah biasa banget saya tuh masak pasti apinya tuh nyembur masuk ke dalam wajan kayak gini, udah biasa banget saya kerjakan kayak gitu ya, Mas ya. Karena saya tuh kalau setiap masak itu apinya besar dan minyaknya itu terlalu panas, jadi pas saya masukin apapun ke dalamnya itu pasti nyambar ke dalam gitu ya, Mam ya. Tapi alhamdulillah sih nggak ada apa-apa, baik-baik aja gitu ya, Mam ya. Nah, ini tuh saya masukin sambal sisa kemarin waktu saya masak hari Rabu gitu ya, Mam ya. Daripada kebuang, mending saya gabungin ke sini aja, takut nanti nggak kemakan gitu ya, Mam. Jadi saya gabungin aja ke sini gitu. Jadi kalau udah dimasukin ke sini pasti dimakan dong ya, Mam. Nah, setelah matang cabenya, lanjut di sini saya masukin deh semua ayam dan juga tempe yang sudah saya goreng, lalu saya campurkan agar tercampur merata ya, Mam. Karena kita di sini tuh wajib banget yang adanya sambal, jadi nggak pernah luput dari yang namanya sambal gitu, Mam. Karena sambal ini adalah menu wajib buat kita di rumah. Nggak tahu kenapa nggak bisa lepas ya, Mam ya. Pernah sih kemarin coba gitu kan untuk berhenti makan cabai, cuman nggak bisa sama sekali gitu, atau ngurangin makan cabai nggak bisa sama sekali, Mam. Nah, sekarang setelah mateng, lanjut di sini saya angkat dan saya taruhkan ke dalam piring saja seperti ini aja, Mam. Udah deh, masaknya gini aja yang simple aja ya, Mam ya, karena kita udah kelaparan juga karena udah pukul 6 pagi, udah waktunya kita makan. Jadi ya udah, masaknya ada aja gitu ya, Mam. Nah, sebelum kita makan, lanjut di sini saya cuci dulu ya, Mam, piring-piringnya. Saya bersihkan dulu dapurnya, jadi pas kita makan itu pemandangannya lebih enak aja gitu ya, Mam. Jadi kita makannya itu lebih leluasa aja dengan pemandangan yang bersih gitu ya, Mam. Ya udah, gini aja sih ya, Mam, kegiatan sebagai ibu rumah tangganya yang gak luput dari kegiatan itu-itu aja seperti Mam semuanya di sini. Ini tuh videonya udah banyak banget yang saya potong ya, Mam, karena takut durasinya kepanjangan dan takutnya Mam di sini bosan. Tapi saya harap Mam di sini nggak bosan ya dengan kegiatan saya yang itu-itu aja. Semoga kita tetap semangat dalam melakukan aktivitas dan rutinitas kita sebagai ibu rumah tangga ya, Mam. Semoga ini menjadi ladang pahala buat kita juga gitu ya, Mam. Dan di sini kita juga niatnya untuk berbagi dan nggak ada bermaksud untuk ria juga ya, Mam ya. Karena kita di sini juga berbagi, dan juga siapa tahu di sini tuh Mam di sini juga terinspirasi dengan kegiatan ibu rumah tangga gitu. Jadi di sini kita hanya sekedar mengisi waktu-waktu senggang aja kadang ya, Mam ya. Daripada kita kerja yang gak jelas, jadi lebih baik kita kerjakan sesuatu yang berharga aja seperti ini gitu ya, Mam. Karena ini tuh penting banget buat kita kerjakan, karena kalau enggak kita kerjakan bisa amburadul nanti ya, Mam ya. Kalau takutnya nanti semua mangkok, piring dan segala macamnya bisa kebuang keluar gitu ya, Mam. Tapi saya harap nggak sampai segitu ya, Mam ya. Karena kita itu sebagai berat rumah tangga sudah melakukan yang terbaik buat keluarga kita masing-masing ya, Mam. Jadi kita tetap semangat aja ya, Mam. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kesembuhan aja, dan kita tetap semangat aja gitu, Mam. Semoga kita tetap bisa melakukan yang terbaik untuk keluarga kita gitu ya, Mam. Nah, setelah saya selesai nyuci piring tadi, lanjut di sini saya
lap-lap semua bekas-bekas minyak, karena saya takut nanti kalau dibiarin takutnya nempel-nempel dan nanti susah diberesin. Jadi mending saya langsung lap-lap gitu ya, Mam ya. Saya itu memang biasa ya, Mam, kalau setelah masak itu lanjut saya bersih-bersihkan gini, karena takutnya kalau dibiarin takutnya nempel dan nantinya susah diberesin atau susah dibersihkan gitu, Mam. Jadi lebih baik saya bersihkan setelah saya selesai kerja gitu, Mam. Jadi enak aja gitu, Mam, kalau dilihatnya gitu ya, Mam ya. Dan setelah ini nanti baru kita lanjut makan sama-sama gitu ya, Mam. Makanya saya bekas-bekas kayak gini tuh nggak saya masukin dulu ke dalam kulkas, kulkas atas gitu ya, Mam. Karena kulkas saya itu kan dua pintu ya, Mam. Tapi yang pintu bagian atasnya itu buat manasin-manasin gitu. Jadi nggak pernah saya pakai bagian pemanasnya, tapi saya bikin di situ untuk tempat penyimpanan makanan aja gitu ya, Mam ya. Jadi nggak diganggu sama kucing. Nah setelah itu saya lanjutin sapu-sapu dulu, Mam. Udah setelah ini baru kita makan sama-sama dan makan bareng-bareng gitu ya, Mam ya. Nah oke, lanjut di sini siangnya setelah kami selesai makan dan siangnya itu anak saya itu udah lapar lagi dan minta makan lagi, dan dia itu makan minta makan sendiri ya, Mam ya. Jadi suap sendiri sambil main HP. Anak saya, gadis kecil saya ini memang biasa banget kayak gitu ya, Mam ya. Gak pernah luput dari main yang handphone. Kadang dia tuh sering bangun tengah malam yang diminta itu main handphone. Kadang saya bingung ya, Mam ya, harus kayak gimana untuk ngatasinnya. Tapi saya udah berusaha banget supaya dia tuh gak main handphone, tapi saya gagal, Mam. Jadi gak tahu harus kayak gimana. Jadi jangan salfok ya, Mam, sama tempat minumnya, karena kita itu biasa banget minumnya pakai gelas besar kayak gitu ya, Mam ya, karena lebih enak leluasa aja gitu ya, Mam ya. Jadi ya alhamdulillah sih ya, anak saya itu makannya lahap banget dan dia tuh lebih enak makan sendiri. Oke, Mam, terima kasih yang sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Ditunggu video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.